Selamat pagi. Banyak orang nanya sama saya nih, Bu. Caranya gimana sih kok kebun Ibu daunnya, pohon kalinya bagus-bagus? Oke, tanpa bahan kimia ya. Jadi media tanamnya itu yang paling penting, yaitu saya kasih sekam bakar, kohe kambing halus, humus bambu ya. Itu saya aduk jadi satu sama kapur dolomit. Aduk. Lalu saya fermentasi selama 1 bulan. Saya kasih EM4 sama molase. Udah saya biarin sebulan. Direndam tuh sama airnya si EM4 dan molase. Direndam. Tungguin deh selama sebulan. Habis sebulan udah diangkat. Saya jadikan media tanam. Lalu saya kasih tanah di potnya itu tuh ya. Tuh saya kasih tanah. Campur tanah, karena kita tetap butuh tanah. Terus, udah, ditanam deh. Nggak usah pakai pupuk-pupuk lain lagi. Udah cukup itu. Udah tinggal disiram aja tiap hari, sehari aja. Nyiramnya pagi aja. Jadi deh. Dan luar biasa hasilnya. Tanpa pemberian pupuk lagi. Mantap kan? Hasilnya mantap, luar biasa ini pohon saya. Bukan pohon kali doang, semua pohon saya tuh sukses, alhamdulillah.